Panjenengane Allah kang sawiji, Maha Tunggal tegesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada, semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di luar Jawa, dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu tan kena owah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna hadir kembali untuk panjenengan berbagi, untuk mengulas ya satu tahun untuk panjenengan semua. Dalam seni perperimbunan atau hitungan pawoton atau ilmu titen, seseorang bisa dilihat baik dari karakter, watak ya, kemudian untuk profesi pekerjaan, kemudian kejayaannya dan kesialannya, itu bisa dibaca atau diintip ya melalui sebuah rumus tentang ilmu pawoton. Nah, pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna hadir kembali di panjenengan mengulas satu weton. Pada kesempatan kali ini kami hadir untuk mengulas satu weton yang termasuk weton yang jarang dipahami oleh pemiliknya, bahwa weton ini termasuk weton yang sangat istimewa. Sahabat Banyu Wiguna, kita langsung saja untuk mengulas satu weton ini ya. Yaitu weton Rabu Legi. Weton Rabu Legi sendiri, ketika kita amati dari salah satu wataknya, yaitu sangat simpel orangnya ya, sangat istimewa, termasuk salah satu weton yang loyal ya, bukan boros nih, tapi weton ini sangat loyal kepada siapapun ya, sangat dermawan untuk weton Rabu Legi ini. Nah, keistimewaan dari Rabu Legi ini memiliki tingkat kejeniusan ya dalam berpikir ya yang sangat istimewa, sehingga untuk weton Rabu Legi ini secara sadar maupun tidak sadar ya, para pemilik weton Rabu Legi ini karena saking dermawannya, saking baiknya ya, suka berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang yang tidak dikenalnya pun untuk weton Rabu Legi ini sering suka berbagi. Nah, di sisi lain untuk Rebo Legi ini memiliki keistimewaan yang sangat dermawan, yang wataknya sifat yang begitu simpel ya, yang begitu sederhana. Dari sifat kebaikan ini banyak ya orang-orang yang di sekitar merasa bukan mengucapkan terima kasih dengan kebaikan Rebo Legi ini, tapi justru untuk weton Rebo Legi ini banyak dimusuhi orang ya, banyak dibenci orang. Kenapa? Karena saking baiknya, yaitu tadi. Jadi orang ini sebenarnya hidup di dunia ini serba salah. Ketika kita belajar menjadi baik, maka banyak orang yang membenci kita. Nah, ketika kita belajar untuk berbuat jahat, juga banyak yang membenci kita. Jadi kita berbuat baik dia salah, berbuat tidak baik ya salah. Nah, apalagi dari weton Rabu Legi ini yang memiliki sifat yang sangat istimewa, itu milik karakter yang sangat simpel ya, tidak mau berpikir terlalu ribet ya, intinya dia punya rencana apa ya harus disegerakan dilakukan. Kemudian untuk sifat dermawannya ini yang sangat menonjol ya, sangat mudah berbagi, bahkan mau tebok ya, mau berkorban untuk melakukan sesuatu hal yang untuk weton lain mungkin berpikir 1000 kali, tapi kalau untuk Rebu Legi sendiri sangat loyal dan sangat istimewa. Namun sekalipun ya, dari sisi weton Rabu Legi ini banyak keistimewaannya yang sangat dermawan di sini, namun musuhnya juga banyak. Musuh di sini adalah banyak orang yang membenci panjenengan. Kenapa? Mereka cemburu karena panjenengan suka berbagi ya, banyak saudara seperti itu. Namun perbandingannya musuh panjenengan dengan orang yang
menjadi sahabat panjenengan, menjadi saudara panjenengan itu jauh lebih banyak saudara panjenengan. Nah, namun perlu diketahui bahwa untuk Rabu Legi agar tidak banyak mengalami permasalahan kehidupan dalam bergaul, terutama sebaiknya ketika panjenengan kenal dengan seseorang, janganlah panjenengan akrab, ya. Karena apa? Dari usia nol panjenengan, dari weton panjenengan di sini adalah ketika panjenengan lebih ya menonjolkan keakraban dengan siapa saja, ya, orang-orang di sekitar panjenengan. Artinya begini, ketika panjenengan hanya kenal sepintas maka hubungannya akan baik-baik saja. Namun ketika panjenengan sudah akrab, sudah reket dengan seseorang, maka panjenengan akan pecah atau dimusuhi oleh orang-orang yang sudah akrab dengan panjenengan, ya. Jadi saran dari saya adalah pelajari kehidupan panjenengan dari usia nol atau dari mengenal alam semesta ini, mengenal hidup bermasyarakat, ya, panjenengan ini menjalin perseduluran persahabatan, dipelajari di situ. Apa selama ini panjenengan ketika akrab dengan seseorang justru akan menjadi musuh seperti itu atau tidak? Silahkan dipelajari. Karena beton Rabu Legi ini termasuk beton yang unik, ya. Jadi ketika kenal orang hanya sepintas ini akan menjadi hubungan yang sangat baik, tapi ketika panjenengan sudah menjalin hubungan yang begitu rekat maka akan menjadi musuh. Oke. Jadi saran dari saya adalah sebaiknya ketika panjenengan mengenal seseorang, ya, janganlah terlalu akrab. Itu saja saran dari kami, ya. Sahabat Banyuguna dimanapun berada, ya, khususnya dalam untuk beton Rabu Legi, itulah ya penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan barangkali kurang jelas ya bisa tulis di kolom komen saja, ya. Dan tentunya jangan lupa lah ya untuk subrak-subrak, ini kan gratis orang bayar. Dan itu sahabat Banyuwiguna, ya, yang mungkin ingin menanyakan tentang beton panjenengan boleh ditulis di kolom komen, ya. Menanyakan beton panjenengan tinggal sebutin nama panjenengan, kemudian beton panjenengan apa, nanti kami akan berusaha untuk membaca untuk panjenengan, ya. Sekali lagi untuk tahun Rabu lebih, ya, hati-hati dalam perseduluran persahabatan, menjalin silaturahmi, jangan terlalu akrab dengan siapapun, ya. Cukup hanya kenal, itu akan lebih baik buat panjenengan. Sahabat Banyuguna dimanapun berada, itulah tadi ya, barangkali banyak kesalahan dari kami, kami mohon maaf, ya. Bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan tentunya. Dari Banyuwiguna, mohon maaf. Salam Rahayu, Rahayu Rahayu, tanpa batas. Wassalam.